Sure juga masih senyum-senyum aja. Iya. Angie yang udah mulai stres kayaknya. Betul. Ya. Biasa ngelihat Bu Ayu tuh ya soal receh ini serius banget. Jadi iya bener lagi. Gak sih? Pasti kalau bolanya keluar tapi ini ya sempat. Sempat bingung juga tadi ya wajahnya ya. Ternyata masih nyentuh garis. Seperti pasangan Mia dan Ayu. Dan backhand Ayu akhirnya menutup pertandingan ini. Tenis bareng Luna 2024. Yes, friendly match antara profesional dan selebritis Indonesia yang akan disiarkan secara langsung melalui layanan video streaming. Dan juga sebagian hasil penjualan tiket streaming khusus untuk nonton tenis bareng Luna hari ini ya, akan didonasikan ke Yayasan Luna Maya Nawasena. Dan kali ini akan berfokus untuk program pendidikan ya viewers ya. Oke, kenalin dulu Kartika Berliana akan menemani dari pagi hingga siang hari ini sampai nanti selesai pokoknya ya viewers. Dan hari ini Kartika juga nggak sendiri karena di lapangan nanti akan ada teman Kartika juga yang akan tugas bareng Natasha Germania. Nah, nggak afdol ya rasanya kalau nggak langsung. Hari ini kita undang langsung ini dia tuan rumah hari ini, Kak Luna Maya. Halo. Halo Kak. Ayo, sama pagi. Pagi, Kak. Gimana? Deg-degan gak tuan rumah loh Kak? Cuma kan aku gak ikut tanding, aku cuma ada satu ini aja yang aku tanding, selebihnya enggak. Jadi biar teman-teman aja semuanya yang happy-happy. Iya kan kakak ada satu tuh tanding. Bener. Tapi kan tuan rumah harus menang Kak, ada pressure-nya enggak? Aku justru pengen teman-temanku aja lah yang menang lah. Tapi, karena hadiahnya banyak banget. Aduh tau gitu aku diajak dong Kak. Kamu buat tadi. Bisa? Bisa dong Kak. Masa serius? Oh iya, next kakak ya, sorry. Kakak mau futsal apa aja bisa. Oke, Kak, tapi siap. Aku mau nanya dulu, kenapa sih mutusin buat ngadain tenis bareng Luna di momen ulang tahun yang kali ini? Oke, okay. Ya sebenarnya kalau di momen ulang tahun itu di hari ini tuh sebenarnya gak sengaja. Pengennya tuh kemarin tanggal 24 atau 25. Cuma kemarin tanggal weekend itu banyak yang berhalangan. Jadi semuanya pada udahlah 26 aja sekalian. Jadi oh ya udah deh. Ya udahlah dikerjain aja 26. Happy birthday Kak Luna. thank you. Kakak, happy birthday ya Kak ya. Terima kasih. Semoga semakin. Amin. Soalnya udah perfect banget. Aku bingung doanya apa. Enggak. Doa yang terbaik buat kamu juga dan semuanya pastinya. Amin. Dan juga acara ini semoga jadi memorable ya Kak buat semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan juga yang udah pada nonton live dan udah download. Terima kasih kalian juga udah berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia pastinya. Wah, terima kasih. Kak. Thank you. Tapi ngomong-ngomong ya sebelum tanding nih aku lagi pengen ini ya siap-siap. Iya. Tapi yang paling penting biasanya harus tetap wangi. Aku tuh sukanya pakai body lotion langganan aku. Kamu mau tahu nggak? Apa Kak? Ini aku kasih tahu kamu. Ya kan kalau misalkan kita nanti kan kita pakai ini ya sedikit agak inilah ya. Agak kering gitu. Kering suka. Nah aku pakainya ada Lavish Body Lotion dari Hana Glow yang wanginya tuh floral banget. Dan ini yang paling penting adalah diracik oleh Christian Provenzano. Dia ini adalah Master Perfumery World Class. Wow, gitu. Pantesan kakak wangi banget. Wangi ya? Iya. Padahal aku cuma baru pakai dikit, nanti aku mau pakai lagi. Aduh Kak, jangan nanti tambah wangi. Tambah wangi gak apa-apa dong. Jadi kalian penasaran nih wanginya kayak gimana? Mau samaan langsung aja cek di Hana Glow di official Shopee-nya. Itu ada namanya Hana Glow All Time Glow. All Time Glow. Kak, kita lanjutin ya. Boleh. Hari ini kan banyak banget selebritis dan juga profesional player yang bakal main. Ada 30 Kak. Susah gak sih Kak? Untuk ngumpulin sebanyak itu teman-teman. Sebenarnya tadinya itu tuh pengennya tuh cuma 5 partai gitu. Misalkan ini saking banyaknya yang pengen ikutan, terus udah gitu tambah banyak. Iya, partainya. Iya, jadinya sebenarnya tadinya tuh cuma kita gak nyampe 20. Wah. Tapi banyak yang antusias, aku mau dong, ikut ya. Wow. Semuanya pada oke, jadi banyak gitu. Wah, ini jadi lama-lama netizen deh. Pada ikut semua juga Kak. Boleh, nanti kita bikin yang
yang lucu-lucu kali ya, yeah, buat yeah, teman-teman yeah, yang yeah, di rumah kalau juga pengen ikutan. Amin, kalau Kak Luna yang bikin kita semua ikut langsung. Kak, yes, terus soal donasi yes, tadi ke Nawasena, tapi bener, programnya kali ini pendidikan, ada program bener, baru, terus kenapa untuk memutuskan menyumbangkan yeah, hasil ya, yeah, sebenarnya sih dari dulu tuh udah pengen apa ya, pengen bikin sesuatu lah buat pendidikan Indonesia dan concern banget sama pendidikan Indonesia. Cuma memang arahnya kemana nih, maunya yeah, gimana. Akhirnya aku bikin yayasan sendiri namanya Luna Maya Nawasena. Nawasena itu artinya masa depan yang cerah. Wow. Jadi aku berpikir bahwa anak-anak di Indonesia yang kurang mampu atau yeah, yang tidak dapat fasilitas yang memadai untuk yeah, bersekolah, yeah, aku pengen masuk di situ deh dulu gitu untuk di tahap awal ini. Namanya kita punya program namanya Nyaman Bersekolah. Karena kita tahu di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah yang sangat remote, sekolah betul, itu fasilitas dan sarananya itu sangat-sangat menyedihkan dan terbatas iya, gitu. Jadi ya mungkin aku pengen masuk di situ ya untuk sedikit memberikan sarana dan tempat mereka belajar itu yang lebih nyaman, iya, yang betul, lebih proper. Mm-hmm. Jadi mungkin tahun ini kita cuma bisa fasilitasi 5 sekolah karena kita udah dapat 3 donatur. Mudah-mudahan yang keempat dan kelima tuh segera terkumpul dan tahun depan tidak hanya 5 tapi bisa 50, 500 dan semakin amin, banyak amin, lagi supaya amin, anak-anak adik-adik kita yang di sana yeah, yang kalau mau belajar tuh kayaknya kurang nyaman di tempat belajarnya dia, bisa lebih nyaman lagi dan bisa lebih fokus, bisa lebih gembira lagi belajar. Nah kalau udah kayak gitu kan kualitas dari adik-adik kita di kemudian hari kan pastinya lebih bagus karena mereka bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan lebih baik gitu. Ih Kak, keren banget loh Kak tujuannya. Ya makanya sebenarnya ya pengennya happy-happy sama teman-teman, tapi aku juga gak pengen ini cuma sekedar jadi angin lalu, tapi aku juga pengen kontribusi lah gitu. Wow, keren banget Kak, pendidikan ya Kak, pendidikannya, betul. Terus supaya fasilitas pendidikan lebih baik lagi. Bener. Keren banget Kak. Bener. Iya, semoga segala niat baik pasti tahun amin, depan apalagi ya Kak, amin, bakal lebih banyak lagi. Amin, ngomong-ngomong tahun depan nih Kak, ini kebetulan banget nih, pas banget nih. Yes. Kan tahun lalu temanya musik ya, yes, music festival. Betul. Kali ini tenis, tahun depan Kak spill please buat biar dipotong di TikTok nih Kak. Aduh jujur belum tahu apa, tergantung ya tahun depan tuh apa lagi. Atau mungkin tahun depan TBL lagi, tapi mungkin dengan kalau ini kan teman-teman aja, mungkin kita bisa ajak netizen atau ajak teman-teman yang di rumah gitu. Jadi supaya bola bisa, dong Kak, bola Kak. Okay. Bola bisa juga, bisa, berarti harus latihan bola nih. Dulu sih aku main itu futsal. Dulu. Cuma susah sekarang nyari teman-teman yang mau futsal lagi. Banyak Kak, banyak. Masa? Banyak Kak, banyak. Kamu main. ayo. Oke Kak Luna, makasih banyak. Terima kasih ya. Sukses ya Kak acara amin, hari ini. Kamu dan akan juga ada terus di sini kan? Iya dong Kak, aku bakal memantau. Siap, thank you. Makasih Kak. Thank you, semangat ya. Yeah. Thank you semuanya. Oke, ngomongin teman-temannya Kak Luna nih ya. Tadi pastinya nanti kita seharian bakal nontonin siapa aja yang bakal langsung bertanding. Ada profesional, ada selebriti juga. Dan kemarin udah banyak di spill tuh ya poster-posternya. Oke, dan teman aku Natasha Germania di depan sana sudah siap rasanya ya bakal interview dengan player. Silakan Natasha. Hai teman-teman semuanya, Natasha is here dan sekarang Natasha sudah bersama dengan Kak Marian yang nantinya ini sebetulnya akan berduet. Hai Kak, kita sapa-sapa dulu deh. Hai. Selamat pagi. Selamat harus pagi, semangat Natasha. Semangat. Aku emang semangat, anak pagi. Betul, anak pagi ya, anak morning pagi person. Banget. Oke, tapi pertanyaannya gini, ini kan sebetulnya masuk dalam kategori power couple. Di mana couple-nya, Kak? Couple-nya lagi mana stretching couple? Tuh di situ. Lagi stretching, lagi stretching sama betul, on point makanya. Oke. Biar dia siap-siap dulu yes, aja. Yes, persiapan itu sangat penting. Makanya Natasha juga pengen tanyain, Kakak gimana nih persiapannya? Karena ini adalah acara yang sebetulnya juga udah ditunggu-tunggu banget. Bener, aku tuh suka banget main tenis. Nah. Jadi waktu diajak Luna, ayo kita main. Oke, apalagi buat ulang tahun dia, yes, of course special dong. Jadi TS aku, Audi, suami aku juga support. Persiapan, to be honest, aku lebih deg-degan karena lawannya jago banget. Lawannya jago banget. Yang udah main dari kecil, aku juga kalau main dari kecil pasti jago banget sih. Pasti sih. Tapi ya. Tapi emang aku harus kemarin kebetulan lagi sekalian latihan lari juga, okay, jadi aku terlalu banyak hobi dan olahraga. Ya. Persiapan harusnya bisa lebih bagus lagi, harusnya. Tapi buat hari ini poinnya adalah yang penting kita sama-sama have fun.
sama-sama menghibur. Betul dong, harus, betul. Jadi hari ini lebih game ya. Oke, okay. Gitu. Nah biasanya kalau misalkan olahraga tenis ini juga menarik kalau kita lihat bagaimana outfitnya. Kamer, kasih tahu dong outfit tema hari ini tuh apa sih? Outfit, kalau dari bawah sepatu tenis tuh penting banget kan buat kaki. Betul. Ini aku pakai Asics. Karena hari ini konsepnya putih-putih Wimbledon ya. Wimbledon, correct. Aku nggak inget ini beli di mana, kayaknya beli di luar, beli online, okay. Biasa beli online. Nah, udah gitu sih. Udah, pokoknya simple, elegan, yang penting kesiapan udah harus mateng dan juga skill ya yang sudah di... Mudah-mudahan, ajarin ya tolong lawan aku ya. Lawannya gimana? Kak, ini kan rival nih, ada nggak kira-kira yang pengen disampaikan sama rivalnya? Karena katanya tadi kamer udah bilang bahwa, kamerian bilang kalau ini rivalnya jago nih kata main dari kecil. Aduh, rivalnya jago banget. Aku sih cuma bilang tolong dikalah-kalahin dikit. Tolong dikalah-kalahin. Nggak usah pakai power gitu kan. Pokoknya anggap aja lapangan kecil gitu. Betul, betul. Oke, terus kalau misalkan buat teman-teman semuanya, ini karena nanti akan ada namanya dalam kategori power couple di mana Kamerian bersama dengan pasangannya alias suaminya akan main bersama dengan Denalta dan juga Kak Tanta. Keseruannya pastinya akan sangat dinantikan. Terus kalau misalkan sekarang nih Kak, sebelum tadi pagi tuh sarapannya apa sih biar pokoknya fisiknya bagus, apalagi Kakak kan suka olahraga. Bener. Karena asupan itu juga sangat penting. Asupan penting banget. Yang pasti air putih itu penting, yes. Penting banget. Kalau memang ada vitamin, minum vitamin. Tadi pagi aku sempat minum susu steril kolagen. Nah, kebetulan ada kolagennya. Betul, sponsor kita juga hari ini. Benar, itu ada 1000 mg kolagen. Okay. Jadi kalau kayak umur-umur seperti aku dan Luna Maya. Oke, okay, Kak Luna. Memang butuh ekstra kolagen kayaknya. Yeah. Karena tadi sebelum pada saat off camp pun kita sempat ngomongin ternyata segitu pentingnya ya kolagen. Apalagi kalau misalkan di umur aku tuh sebetulnya udah boleh dong Kak. Udah untuk boleh. Nanti aku nabung ke depannya gitu boleh. Ya. Oke, okay, well anyway. Kita tetap fokus ke tenisnya. Kita doain semoga mendapatkan hasil thank yang terbaik. You. Semangat Kak. Thank you Nat. Okay, thank you. See you ya. See bye. You. Wow, seru banget. Kita udah mengintip seperti apa keseruannya dari Kamerian. Kita doain mendapatkan hasil atau output yang maksimal karena ini lagi-lagi nih lawannya adalah lawan berat. Kabarnya sih demikian. Kalau gitu langsung yuk kita undang ke sini lawannya. Hai Kak Tanta, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kak Tanta. Lawan berat maksudnya berat badan lawan atau? Lawan berat sih skillnya harusnya ya Kak. Tapi gini, ini Kak Tanta rajin banget. Tadi Natasha lagi sarapan di sana, Kak Tanta udah datang dengan penuh semangat banget pagi hari ini. Kenapa tuh? Karena istri harus makeup sebenarnya. Karena istri harus makeup tadi. Saya sih pengennya masih mau tidur di rumah ya. Tapi karena istri makeupnya lama, jadi kita jam 6 udah di sini 2 jam sebelum acara. Saya sih main game aja di sebelahnya. Main game ya, iya benar. Tapi kalau misalkan dibilang tadi katanya skillful, terus kalau dibilang katanya pokoknya lawannya sulit. Ini gimana nih? Sebetulnya ada beban tersendiri nggak nih dibilang kayak gitu? Aduh, ya beban lah. Jadi kan orang kayak nunggu-nungguin kayak makanya gimana nih dia mainnya enggak lah. Enggak sih, mungkin karena aku udah lama mainnya juga, jadi mereka mikirnya kayak jagoan, enggak, biasa-biasa aja. Dan kalau udah ditonton orang tuh kadang-kadang mentalnya, kalau udah kayak gini-gini nih udah gak ngomongin skill lagi, ngomongin lebih ke mental. Jadi kalau mereka kan yang udah sering di depan mata publik ya, jadi mungkin lebih relax. Nah aku nih kan jarang ya, biasanya kan di belakang layar, di depan kamera tuh cuma sedikit orangnya. Jadi kalau ditonton banyak nih kadang-kadang kayak... aduh gitu. Grogi gak ya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya udah mentalnya sedikit. Kena nih kalau olahraga aduh langsung gitulah. Langsung tapi biasanya. Semoga hari ini ya bisa, yang penting kita have fun aja. Amin, pokoknya have fun aja dan semoga juga nantinya pokoknya pemirsa semuanya harus have fun dan juga semangat menyaksikannya. Karena ini memang acara yang dibikin sedemikian rupa untuk menghibur teman-teman, tujuannya kan seperti betul. Itu. Tapi Kak, ada trik-trik tersendiri gak mungkin nanti yang akan dikeluarkan untuk menghadapi power couple apa rivalnya ya? Nanti? Triknya ya melumpuhkan lawan aja melumpuhkan sih. Melumpuhkan lawan, sejak menit awal kalau bisa gitu maksudnya. Dari menit awal, pokoknya diamanin dulu, di awal-awal amanin, okay. Baru kita bisa baru relax. Itu dia strateginya. Ya udah kata-kata kalau gitu good luck untuk nanti. Kasih. Semoga hasilnya baik. Amin. Oke. Itu dia teman-teman semuanya, kita udah interview ya bagaimana itu rivalitas sebetulnya. Dan kita akan nantikan juga pasangannya. Karena kalau sekarang nih sepertinya kalau di venue saat ini Natasha lihat di booth di luar, ini banyak banget nih yang lagi persiapan. Mulai dari yang cewek-cewek lagi pada makeup-makeup dulu ya, pada rambutnya dilucu-lucuin gitu, ada tali-tali pita warna pink-pink. Terus kalau yang cowok-cowok biasanya, oh ini nih lagi recovery on point. Boleh gak nih kita shoot dikit nih, kita spill dikit nih di kanan, dikit. Yuk kita lihat. Ini dia teman-teman semuanya. Oh,
serius banget ya persiapannya ya. Ini adalah stretching. Karena ini penting banget teman-teman semuanya untuk persiapan supaya otot-otot kita nggak kaku. Walaupun bukan atlet-atlet profesional ya kan, karena teman-teman artis kita ini. Tapi yang penting adalah persiapan fisik harus banget. Terus habis itu peregangan alias stretching juga harus banget. Pokoknya, oh dan outfit. Karena dari tadi Natasha juga ngeliatin outfit teman-teman kita nih pada keren-keren banget. Anyway, kita juga akan masih ngobrol lagi dengan nanti teman-teman artis lainnya yang akan bermain di TBL Tenis Bareng Luna. Natasha akan interview lagi, jadi pastiin kalian gak kemana-mana. Karena Natasha Jermani akan segera kembali setelah yang satu ini. Kartika, langsung. Makasih Natasha, kamu di depan sana seru sekali sudah bertemu dengan player-player sementara aku belum. Tapi aku gak sendiri, aku sudah ada di table komentator dan aku gak bakal ngekomenin sendiri karena udah ada Kak Diana dan juga Kak Erik. Halo, pagi. Good morning. Pagi, selamat pagi. Tadi datang jam berapa Kak? Kita setengah jam sebelumnya sih. Eh aku ngomongnya bung aja kali ya biar biar kayak di TV ya? Iya biar kayak di TV gitu. Tapi emang kita tuh streaming video loh. Ya nice, gak sih? Nice. Kak, jagoin siapa boleh gak? Di spill. Ini sih kalau lihat dari line up-nya, Denalta, Tata, strong. Di mix kita ada power couple di sebelah kanan kita, di court 1. Lalu di court 3 kita ada women's double, Anggi, Gege versus Nia, Mayu. Itu juga itu lumayan ini nih, sama-sama kuat. Dua-duanya sama-sama kuat. Jadi yang mana Kak? Aku suruh pilih salah satu. Kak Diano gimana? Saya sih lihat semuanya kayaknya punya peluang yang sama ya. Yang menarik hari ini itu kan sebenarnya lagi ada turnamen tenis besar US Open ya. Jadi mungkin pas hype-nya juga hype-nya sama nih. Jadi buat penonton di rumah silakan dipilih unggulannya sendiri sebelum nanti support pemain-pemain kelas dunia di US Open. Iya, tapi sebelum kita memperkenalkan player-player yang akan bermain, penasaran kan Kak Diano sama Kak Erik tuh kayak gimana sih pribadinya? Boleh perkenalkan diri sendiri ke viewersnya daripada aku yang memperkenalkan, kok tahu banget nanti penasaran deh. Malah curiga netizen kan. Gimana Kak Diano? Oke, ya, saya Diano Eko, kebetulan saya emang dari dulu suka tenis dan sempat sekitar 12 tahun jadi komentator tenis di local sport channel, kemudian juga di regional sport channel di Singapura. Dan saya senang sekali melihat bagaimana tenis ini menjadi sebuah olahraga yang makin kesini makin household sport ya. Karena sebelum pandemi ada semacam image kalau tenis itu hanya buat certain people, kemudian ada exclusivity yang membuat olahraga ini punya gap dengan fansnya, bahkan juga dengan orang-orang kebanyakan. Tapi setelah pandemi langsung booming dan turnamen-turnamen casual dan fun seperti ini menurut saya merupakan salah satu yang menjadikan olahraga ini semakin dekat dan semakin diminati oleh banyak orang. Termasuk juga Erik, bagaimana kontribusi dia terhadap tenis membuat tenis makin dikenal. Ya kalau gue sendiri sih juga main tenis dari SMP. Waktu pandemi itu masa-masanya memang turning point-nya banyak banget yang baru mulai main karena paling safe olahraganya kalau nggak salah waktu itu. Nomor 2 paling safe ya? Nomor 2 paling safe. Dan kebetulan my wife juga started to play tennis waktu pandemi. Jadi sekaligus tuh ajak teman-teman, ajak sama keluarga semua. Terus lalu kita bikin UTC Sport. Tadinya untuk teman-teman hobi-hobi, akhirnya malah jadi amatir turnamen gitu loh sampai sekarang. So yeah, so now we helping Luna di ulang tahunnya untuk organize the tennis tournament for her birthday. Oke, keren banget ya background-nya ya. Kak, nih Mas Erik dulu deh, ini juga sebagai match director. Dan katanya di match kali ini rules-nya tuh cukup beda dengan tenis biasanya. Boleh dijelasin dulu gak sebelum memulai semuanya? Jadi hari ini kita main pro set, game of 8, jadi cari 8. Lalu nanti kita gak ada juice, langsung sudden death. Okay. Jadi nanti kalau misalnya juice 40 sama, receiver boleh milih siapa yang mau terima service. Gitu. Jadi ini kita cuma cari 8 satu set saja, 7 sama juga tetap nanti cari 8. Kita tie break dulu nanti. Oke, dan kita bakalan langsung ada 2 game sekaligus ya. Ada di court yang 1 dan juga court yang 3. Akan ada, boleh
Mas Diano mungkin yang mau membacakan match-matchnya. Ya, untuk yang pertama di court 1 ada Denalta Tanta melawan Marianne Audi. Kemudian di court 3 ada Angie GG melawan Nia Ayu ya. Dua-duanya menurut saya pertandingan yang sangat menarik untuk diikuti. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa memilih mana yang pengen fokus diikuti. Tapi yang pasti seperti yang tadi saya bilang, turnamen-turnamen seperti ini sangat menarik untuk diikuti. Tidak hanya memberikan aspek kompetisi atau kompetitif dari olahraga tenis itu sendiri, tapi juga dari sisi hiburannya ya. Betul. Iya, betul sekali ya. Iya, meskipun mereka bisa dikategorikan baru bermain tenis, tapi regular, mereka regular banget mainnya. Setiap minggu bisa 2-3 kali kalau saya lihat di lapangan. Karena kan saya main juga kan. Iya, iya. Jadi saya sering lihat mereka juga di lapangan sebelah latihan. Very, very intense. Jadi udah ke-spill duluan ya gaya mainnya, cara mainnya. Udah kelihatan belum sih, ini bibit-bibit malah jadi profesional aja deh harusnya gitu. Gimana? Iya, even Nia udah ngikut UTC Sport dari tahun lalu awal. Waktu itu sama Ardi Mix Double, mereka menang. Jadi Nia juga udah lebih lama main dan lebih experience sih. Game ya. Hari ini kebetulan tuh akan ada Grand Slam terakhir tahun ini ya, US Open mulai nanti. Dan menurut saya sih bagi kita pemain amatir ya Erik ya, pemain-pemain rekreasional yang senang berolahraga tenis seperti ini, pertandingan-pertandingan sih ini bisa dibilang our personal Grand Slam. Jadi competitiveness-nya menurut saya nggak kalah lah dengan turnamen profesional, karena level dari kesulitannya juga sesuai dengan skill yang kita miliki. Iya, betul sekali. Nah, viewers kamu bisa lihat ya, ini di-spill sedikit nih. Kak Nia dan juga Kak Ayu sedang sedikit-sedikit berlatih, saling mencoba ya untuk mengkompakkan mungkin ya. Ini kalau misalkan harus kompak seperti itu harus berapa lama sih bermainnya? Tapi sebentar dulu, jangan dijawab dulu Kak. Aku bakalan nge-spill dulu ke viewers yang ada di rumah dan dimanapun nih yang lagi streaming. Penasaran gak sih bagian playernya tuh kayak gimana? Siapa aja yang bakal bermain di awal atau nanti ada selebriti idolanya main di jam berapa? Boleh ini dia. Oke, ini dia bagan-bagannya. Ini nanti power couple kategori ya. Boleh Kak langsung aja dikomenin. Jadi Kak, power couple kategori kita langsung di semifinals ada Luna Maya Maxim, ada Ayu dan Regi. Nanti mereka ketemu dulu di semifinals, lalu di grup sebelahnya ada Denalta Tanta versus Marianne Audi. Kak Marianne Audi. Ya, Kak Marianne dan juga Kak Audi. Jadi pemenang couple sini akan goes to finals langsung. Siapa ya? Lucu banget loh kalau namanya berseberangan sama Kak Marianne. Kenapa nggak ditanding ya? Justru ini kalau power couple menurut gua paling menarik karena ini suami sama istri ya. Iya. Bisa menimbulkan prahara gitu maksudnya. Nah, serunya gimana tuh? Itu mudah-mudahan nggak dibawa ke rumah aja sih. Biasanya kalau main doubles di tenis itu ada satu orang yang suka ngajarin atau suka ngeresein. Nah itu yang suka bikin konflik sih ya, bukan, biasanya. Bukan ngeresein ya, tolong ya. Yang suka ngajarin. Kalau bolanya keluar, langsung ditegur gitu ya. Ngeliat. Kamu nggak kayak gitu. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin kita nggak bisa ngerti juga. Ya. Beda sama kayak misalkan double woman gitu kan. Ya. Ada bahasa-bahasa, ayo kamu kanan sedikit, kiri sedikit gitu kan. Tapi kalau harus berapa lama sih Kak biar kompak tuh? Wah, itu sebenarnya ada juga sih yang sebentar kompak, ada juga sebentar, ada juga yang udah lama banget tetap aja. Kalau udah nggak bisa dicocok di lapangan ya main di game juga susah. Iya, betul. Jadi ini ngetes relationship juga nih. Yes, betul banget. Aduh, yang nonton agak deg-degan ya, ikut deg-degan. Oke, boleh ditampilkan lagi bagian untuk men's double. Kita mau lihat ya, ini ada siapa saja men's double-nya. Ini drawing-nya menarik nih, drawing-nya dibikin langsung pasti ya sama Kak Luna sama Kak Marianne nih. Oke, kita lihat dulu bagannya sudah bisa ditampilkan atau aku bacakan saja boleh? Boleh atau Kak aja yang baca? Oh, ini sudah. Boleh, silakan Kak Diano dan Kak Erik. Ya, ada bio Oni Tante Ginting di second half of the draw ya. Akan melawan Ibnu Jamil dan Regi Datau. Ini sama dengan power couple langsung di semifinal. Kemudian in the other half ada Darius dan Aksa Aswar melawan Audi Fitriadi dan Aero Aswar. Salah satu pemenang akan langsung ketemu di final nanti untuk memperebutkan menjadi pemenang. Oke, ini permainannya akan setnya cepat ya kayaknya ya. Ya sama, semua pro set game of eight. Oke, setelah lihat bagan dan player,
please dong di spill jagoannya yang men's double dulu deh biar gak baper. Kalau gue kayaknya ini sama-sama kuat sih sebenarnya. Ih nggak bisa, nggak ada kayak gitu dari awal ya kayak Erik tuh ya. Gak sama-sama kuat, kan boleh dong dari teknik gitu loh. Dari sudah lama bersama bermain, chemistry-nya gimana kak Erik? Kalau gue mungkin Darius Aksa kali ya. Kenapa rekornya? Karena Aksa pernah main tenis juga, udah sering juga kalau nggak salah. Okay, ya. Karena experience ya, terus ya. Lebih lama juga bermainnya. Audi Aryo juga. Okay. Udah lumayan sering main tenis. Kalau Kak Diano boleh dong berbeda sama dong. Sama kayaknya saya ya. Karena ya itu tadi udah sering main dan kayaknya mereka juga secara kepribadian dua-duanya cukup chill ya. Yeah. Dan itu bisa ngebantu mereka untuk lebih relax, komunikasinya mungkin bisa lebih lancar. Yes. Jadi ya, tapi overall kayaknya sama kuat sih. Jadi siapa yang bisa berkomunikasi paling bagus di lapangan dengan partnernya, siapa yang paling bisa mengendalikan emosi yes. mereka saat pertandingan mm-hmm. ketat, kejar-kejaran, yeah. mungkin mm-hmm. itu yang akan mendapatkan slightly advantage. Viewers di rumah pasti penasaran nih, Kak Diano, Kak Erik kita nengok yuk, ini dia nih ada power couple kita yang akhirnya udah warming up di court yang pertama, court 1 ya. Yuk kita spill dikit, boleh ya Mas Kameramen, boleh kita lihat dulu yuk, nih lagi warming up. Dari warming up gini udah ketahuan belum sih mental mereka, kayak ketenangan mereka gitu, kelihatan dong Kak harusnya. Ini kalau dari experience sih, Tanta sama Denalta lebih sering kali ya main. Tapi yeah. Audi sama Marian juga pernah ikut turnamen UTC juga waktu aduh. Tahun lalu. Uh-huh. Kita lihat sih ini siapa yang, intinya sih sebenarnya ini latihan mental semua. Tapi Denalta kayaknya dari awal mukanya udah muka sangat serius ya. Muka kompetitif dan jauh lebih fokus. Iya, tapi harusnya dari warming up juga udah saling mental-mentalan dulu kan ya. Udah saling jatuhin mental. Main game. Iya. Menariknya di tenis itu kan not everything you practice you can play in the game. Exactly, in the tournament. Yeah. Karena kalau practice lu bisa bagus di turnamen, kalau bisa keluar 60% juga udah bagus gitu loh. Tapi tahu nggak kak, kadang tuh dua sisi loh, yang lebih santai justru biasanya waktu lagi tanding lebih bisa jernih gitu pikirannya, nggak nerve, ya nggak sih. Kalau ngelihat Kak Marian tadi kita lihat dong santai sekali. Dan rasanya nggak ada tegang-tegangnya, nggak kayak kita di sini yang nontonin aja tuh tegang gitu loh. Gimana, seberapa penting chemistry dari tiap pair sih, apalagi pasangannya suami sendiri. Penting banget, sering main juga penting, sering main practice game with other couples or other players juga penting. Kita lihat aja nih nanti. Chemistry harusnya. Semoga di rumah mereka aman-aman aja, jadi di sini mereka chill ya. Semalam gak ada apa-apa ya. Chemistry harusnya sih gak perlu dipertanyakan lagi karena mereka real life couples, jadi udah saling tahu satu sama lain. Cuma mungkin seperti yang Erik bilang, tenis juga sesuatu yang dibangun dengan seringnya berlatih gitu ya. Jadi kalau mereka emang sering berlatih, jadi otot-otot badan mereka juga udah bergerak secara otomatis, komunikasi mereka juga udah terjalin tanpa harus bersusah payah. Nah ini yang perlu kita gali lagi, siapa yang sering dalam kehidupan sehari-harinya emang main doubles bareng. Jadi kalau Mas Erik gimana? Udah ada yang bareng istri juga? Oh udah. Uh-huh. Itu kalau saya sih dari awal dulu sebenarnya istri gak pernah lihat saya main tenis. Uh-huh. Saya kan main tenis udah lama, tapi gak tahu kenapa pas pandemi dia pengen main. Saya coba ngelatih dia. Uh-huh. Ya begitulah, akhirnya berantem. Tapi ngelatihnya sabar gak? Atau oh jelas tidak sabar. Gak sabar ya? Jelas tidak sabar. Atau justru ada prahara. Karena justru bukan hanya di rumah tangga tapi di lapangan ya? Waktu saya mau ngelatih istri saya nanya, kamu mau main buat serius apa main buat wisata tenis aja? Aduh. Dia jawabannya? Bilang, oh mau jago udah mau serius. Oh ya akhirnya tidak berhasil karena makin serius makin ribut. Frustasi ya? Iya makin frustasi. Ya karena kan coach itu beda ya sama player ya. Iya. Coach itu totally beda. Kalau saya tuh saya lebih suka main game, main turnamen, strategi. Kalau coach itu very technical. Bagaimana kamu mesti apa pemanasannya, enggak cuma tenisnya doang tapi dari legs, your hands, coordination, everything. Itu penting banget sih. Tapi ya Mas Erik kesungguhan nih, kan Mas Erik tuh coach ya, maksudnya bisa dilihat gak sih kalau player tuh ada bakat sama gak ada bakat waktu dari beberapa kali main gitu? Banget, bisa banget.
aduh jadi takut deh. Bisa banget, bisa banget. Kayak jadi kalau gue sih simply kayak ya udah tahu gitu loh. Apa dari movementnya, dari posturnya atau apa sih? At the end of the day sih sebenarnya is about mindset aja, kayak game apa mental game aja sih. Okay. I mean like kalau kayak kita ya kayak apalagi amatir itu kita secara teknik kan apalagi yang mulainya telat. Susah gitu loh untuk ngejar yang dari junior main gitu kan. Betul. Secara pukulan dan everything. Tapi at the end of the day, how you know like your mindset, your mind, mental game gitu loh. Ke baca lawan seperti apa itu juga penting gitu loh. Bukan cuman kemampuan kita, tapi kita lihat oh lawan ini apanya yang bagus nih. Mereka bakalan nyerang apanya nih, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang paling penting, you know, reading the opponents. Oh oke, okay. Tapi penasaran deh, tadi Mas Heri sempat ini juga, notice juga nih aku kayak tadi Mas bilang antara mau serius jadi pro atau cuman ini doang, fun match aja. Emang itu bedanya kayak gimana sih, seserius apa, kan dari teknik apa gimana, ada kelebihan? Ada beberapa orang memang tujuannya memang buat main sama teman-teman aja atau buat sehat aja, atau mungkin bisa mukul-pukulan sama misalnya anaknya kayak atau siapa family-nya. Ada memang secara ya meskipun mereka baru main tapi mereka sangat kompetitif gitu loh. Mau ikut turnamen gitu loh, rajin banget untuk ikut turnamen. Gitu. Jadi itu harus dibedain tuh. Okay. Mungkin pro yang dimaksud Eric di sini bukan pro yang akhirnya bertanding di ATP Tour atau WTA Tour gitu, gitu ya, tapi punya mindset yang pengen ikut turnamen-turnamen setiap minggu, kemudian improve terus. Kalau kali ini masuk quarter finals, next week semi finals, bulan lagi jadi pemenang. Ini kan like semua yang ada di sini rasanya sering udah beberapa kali bertanding ya di turnamen-turnamen selebriti serupa gitu. Semakin kesini semakin terlihat dong kayak oh ini sebenarnya jago nih, potensinya sebenarnya ada nih. Ya enggak sih, tadi kayak Kak Eric bilang ini sebenarnya Kak Tanta Ginting tuh udah sering banget. Ya enggak sih? Iya. Jadi bisa ya unggulan lah dia. Sepertinya dia unggulan. Jadi sebenarnya pressure-nya di dia juga. Oh gitu. Oh baiklah. Oke, common mistake yang biasanya dilakuin sama pemula yang mau main tenis itu apa? Ya, tenis itu sebenarnya olahraga yang benar-benar harus dimulai dari umur junior banget ya. Kebanyakan pemain profesional tuh mulainya di umur 5, 6 atau 7 tahun. Kenapa? Karena berlatih tenis itu berbeda dengan olahraga lain, dibutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Ada banyak sekali aspek yang harus dikuasai oleh seorang pemain. Yeah. Ada footwork-nya di situ, ada bagaimana ngelihat bola, hal sesimpel itu ya. Karena kita sebagai pemain yang baru kadang-kadang melupakan hal tersebut. Yang kita kejar itu cuma bagaimana bisa menyeberangkan bola ke net. Jadi ada seringkali orang-orang itu tidak sabar untuk berlatih. Saya nggak tahu kalau istrinya Eric ya, mungkin Eric tadi sempat bilang dianya nggak sabar untuk ngelatih. Kadang-kadang kebanyakan adalah pemain pemula ini yang nggak sabar, jadi baru latihan 2 atau 3 kali udah mulai bisa nyeberangin bola, lalu memutuskan untuk langsung main game. Nah itu membuat tekniknya itu akhirnya nggak pernah benar. Dan tenis is more like muscle memory. Jadi otot-otot kita yang mengingat sendiri gerakan-gerakan atau hal-hal yang diperlukan untuk menjadikan teknik itu benar. Jadi once kita tidak sampai ke level di mana otot-otot tersebut bisa terbiasa untuk melakukannya sendiri, maka bisa dipastikan tekniknya pasti sudah kacau. Mungkin mereka tetap bisa membuat bola itu menyeberang, tetapi mereka tidak akan pernah sampai ke level di mana cara mukulnya itu enak dilihat, tidak akan berakibat cedera ke badan mereka, dan juga pada akhirnya membuat mereka secara mental lebih kuat. Dan seperti Eric bilang tadi, akhirnya mereka punya mindset untuk selalu mencari cara untuk menang dan akhirnya ya aktif ikut di kompetisi. Nah, kesalahan-kesalahan ini tuh akan leads kepada frustasi di mana mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan mereka ngerasa stuck, kok tekniknya gini-gini terus, kok kalah mulu. Akhirnya ya itu, akhirnya berhenti di tengah jalan dan membuat olahraganya enggak fun sama sekali. Jadi kalau saya bisa kasih advice buat yang sekarang mencoba untuk berolahraga ini dan umurnya mungkin udah enggak muda ya, enggak mulai dari usia dini. Take your time, invest a little bit more di waktu dan juga di duit untuk belajar benar-benar tekniknya. Enggak apa-apa, enggak usah main dulu, enggak apa-apa orang sibuk main, kita sibuk latihan-latihan. Tapi the moment teman-teman mendapatkan teknik yang benar itu,
And then semua investasi waktu, uang, dan segala macam itu akan worth it. Iya, jadi basic movement-nya dulu sebenarnya ya. Basic movement, plus juga tekniknya. Ternyata di dalam memukul tuh ternyata juga ada estetiknya ya. Aku juga baru tahu loh, ada keindahan dalam bergerak dan memukul itu baru tahu loh Mas Diano. Dan estetika itu akan dapat saat tekniknya benar ya. Bukan dari wardrobe ya. Iya, jadi bukan wardrobe atau raket yang dipakai atau sepatu dari yang digunakan. Hairdo. Iya, tetapi saat footwork-nya benar, gimana apa namanya? Memegang raketnya benar, ayunan raketnya benar, kontak bola sama raketnya perfect. Gimana cara nge-push badan ke depan? Nah, itulah yang membuat pukulan itu terlihat enak untuk disaksikan. Iya, sebenarnya juga basic movement itu menghindari dari cedera juga sih ya. Betul. Saya tuh pernah operasi, gue pernah operasi bahu, Rick, gara-gara teknik forehand gue ngaco sama teknik serve gue ngaco. Waktu itu gue biarin, gue terus main. Sampai akhirnya to the point bahunya udah gak bisa dipakai lagi. Jadi harus benar-benar dioperasi. Dan itu berhenti olahraga 6 bulan, rehab setiap hari selama 6 bulan full. Habis itu bagusnya setelah operasi itu kan ototnya lupa itu ya, teknik yang salah. Jadi gue mulai dari nol lagi, ngelatih serve-nya sama forehand-nya. Dan sekarang a bit ringan lah, gak perfect-perfect amat. Tetapi at least buat fisik berasa jauh lebih ringan dengan memperbaiki sedikit aja teknik gitu. Oke, Mas Erik dan juga Mas Diano, kita akan segera memasuki ya match yang pertama. Tapi sebelumnya kita lihat dulu grafis yang satu ini ya, viewers. Dan kita akan segera memasuki kategori Women's Double, di mana ada Angie Marsheria dan juga Gigi Alisa versus Nia Ramadhani dan juga Ayu Dewi di court 3. Dan juga ada power couple. Di sini ada Kak Denalta dan juga Kak Tanta Ginting versus Kak Marian dan juga Kak Aldi. Dan ini dia, sebentar lagi kita akan melihat seperti apa pertandingan keduanya. Ini sangat menggundang penasaran ya, siapa yang kira-kira akan langsung masuk ke final ya. Mas, sekarang gak ada lagi nih kualifikasi lainnya ya? Langsung. Oh gak ada, langsung semifinals. Ini semifinals. Oke, wow. Nah ini justru membuat pertandingannya jauh lebih menarik ya. Karena satu dua kesalahan akan membuat mereka langsung terlempar dari draw dan gagal untuk mendapatkan kesempatan bertanding di partai puncak. Oh oke, harus no mistakes ya. Tapi viewers, karena kita udah mau masuk matchnya, kayaknya gak afdol kalau Kartika sendirian ya. Kartika undang langsung saja Natasha Germania. Sini sayangku. Hai. Ini selamat dia. Pagi. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Kamu udah selamat tadi kamu udah dari tadi udah cium-ciuman malah ya. Udah peluk-pelukan. Udah kiss-kiss ya. Oke, hi viewers semuanya. Natasha udah join di sini. Kalau Natasha udah join di sini berarti artinya sesaat lagi. Sesaat lagi kita bakal melihat match-nya. Dan boleh dong Nats. Siapa? Kamu jagoin siapa di Women's Double? Kalau aku Women's Double, aku suka sepertinya ya Kak Nia Ramadhani dan juga Ayu Dewi. Alasannya? Karena aku dari kecil nonton Kak Nia Ramadhani. Iya sama. Iya kan? Iya. Bu Ayu hebat banget karena kayaknya passionate ya kalau dari sisi warm up-nya juga kayaknya. Terlihatnya ya, aku bukan expert tapi kayaknya cukup ready lah. Gak tahu nih kalau misalkan Mas Erik dan juga Mas Diano ngeliatnya seperti apa. Tapi Gege juga udah main tenis udah lama. Mana tuh? Oh iya, aku pernah ketemu Gege juga di salah satu event tenis di stasiun TV waktu itu. Dia pernah main. Itu mainnya juga oke sih. Waktu itu dipasanginnya sama siapa ya? Aku lupa, kayaknya couple deh waktu itu ya. Gege tuh udah ikutan. Nia kayaknya juga. Ayu juga backhand-nya lumayan kenceng ya, bagus powerful ya. Powerful ya. Kalau dilihat dari dia lumayan stabil. Mungkin lawannya harus pay attention ke backhand-nya Ayu. Udah di-spill berarti ya sama Mas Diano berarti ya. Iya, udah di-spill. Kalau backhand mungkin jadi salah satu faktor utamanya Kak Ayu tadi. Harus bisa. Terus kalau aku sih ngelihatnya dari Kak Nia sama Kak Ayu tuh kayak udah stabil aja gitu loh. Chemistry juga udah dapet banget karena chemistry emang temen deket kali ya. Lebih tenang, gak nerve dan juga lebih confidence juga nih dari sini. Oke. Okay. Viewers, kita udah masuk nih ke court ketiga by the way ya. Oke. Artinya sesaat lagi sepertinya.
Kita akan masuk ke dalam game yang pertama. Dan dari tadi Kartika kan nanyain kita mulu yang disukain siapa, yang ini siapa, kamu kita belum tahu kamu siapa. Aku kalau dari yang game ini dulu deh. Ya, aku Wawan's Double, aku megang Tania dan juga Deadpool. Bu Ayu ya. Jadi, soalnya ngeliat tadi benar kayak lebih confidence bisa, terus sebelumnya bisa, juga aku lihat kemarin penerima, ada di turnamen selebriti serupa. Tania tuh mainnya tenang banget, terus juga apa ya? Undian. Visioner gitu loh, udah tahu duluan arah bola kemana, dia non-ball movement-nya kayak kalau di bola tuh kayak bagus banget gitu loh. Iya, nah Mas Diano, ini udah mau mulai loh kita loh, Mas Double, ada deg-degannya juga kita ya. Jadi pemilihannya mereka sedang service atau coin toss ya, penerima. Masih sedang menjelaskan aturan-aturan. Okay. Kebetulan yang nge-set aturannya ini kerjasama sama UTC Eric ya. Jadi pertandingan hari ini itu cuma satu set sampai dengan game ke-8. Dan tie break di 7 sama sampai 7 tanpa ada dua perbedaan poin ya. No add rules. No add, receiver jadi, boleh pilih. Ya, receiver boleh pilih saat juice. Jadi semuanya membuat pertandingan ini menurut saya jauh lebih ketat lagi ya Eric ya, karena intense. Tanpa ada juice, kemudian juga tidak ada perbedaan dua poin di tie break. Jadi semuanya benar-benar harus memanfaatkan setiap poin. Every point matters ya. Jadi makanya kalau profesional pun sebelum bertanding first round or any matches, mereka udah pemanasannya 3-4 jam di lapangan luar. So when they come to the court, they are ready. Iya, apalagi tenis modern zaman sekarang di turnamen-turnamen besar round-round awal itu sama trikinya ya dengan round-round di second week, karena rata-rata pemain-pemain itu secara skill, secara competitiveness, secara fisik itu sama, jadi bisa dibilang semua mulai dari nol, dari game pertama Anggi itu serve pertandingan sebelumnya. Ini serve yang akan dilakukan oleh Gege ya. 0-15. Okay. Poin cepet nih, langsung ya. Kita bisa lihat tadi coverage net yang bagus dari Nia dan Ayu Paul. Mendapatkan satu poin alias 15 poin pertamanya ya. Semangat juga tetap kayaknya tetap terdengar ya dari kursi penonton, karena memang viewers di sini ada beberapa supporter juga. 0-30. Sayang sekali sebenarnya bolanya tadi keluar ya. Cuma pengamatan yang kurang jeli dari Angie. Dari GG ya. Hot. Yes. Apa tuh tadi? Out ya? Ya, first serve out. Masih dicoba. Wah. 15-30. Second serve, service ace. Bahkan di turnamen profesional jarang loh ada second serve yang ace ya. Jadi inilah menariknya ya. Amatir turnamen second serve bisa ace. Sayang. Biasanya pemain sekaliber Serena Williams, Sharapova yang selalu go out di second serve yang bisa ace. Nadap. 30 sama. Happy banget nih Ati. Nah ini yang harus di hati-hati ya Nia Ayu, bagaimana coverage net yang bagus dari pasangan NG. Dan sebenarnya Gage. Out. Ini juga kemarin menang. 30-40. Woman double bersama dengan Kaluna. Jadi pengalaman sebagai winner-nya juga sebetulnya udah ada ya. Woman double juga. Woman double juga. Ya ini mungkin masih game pertama, kita bisa lihat nervous banget di first serve ya, Eric ya. Dari tadi persentase first serve-nya bisa dibilang rendah sekali. Jadi sebenarnya penentuan first serve waktu coin toss tadi penting. Betul. Itu sangat melebar tadi ya. Jadi di break, ini di break nih kayaknya. Ayu, Nia. Break point sekarang ya. Game pertama. Ayu satu. Pasangan Nia dan Ayu sudah mendapatkan keunggulan. Ayu Dewi to serve. Kita lihat nih serve-nya Kak Ayu. Tadi secara serve gimana, Mas? 15-0. Ya, yang penting sebenarnya lupakan dulu power, akurasi, tapi
power dari first serve-nya, yang penting akurasi. Jadi persentase akurasi, masuknya ya, tinggi dan yeah, biasanya itu cukup untuk memberikan tekanan bagi yang menerima ya. Aduh Bu Ayu, gerakannya indah banget ya. 15 sama. Oh, wow, serve-nya ternyata masuk ya. Yeah. Dari... Biasa ngelihat Bu Ayu tuh ya soal receh, ini serius banget. Jadi iya, bener lagi. Sih? Biasanya ini... Ini mode serius banget ya. Mode seriusnya cantik banget loh. Tuh, lihat dong serve-nya ya. Movement-nya. Ah, baru dipuji. Jangan kita puji dulu deh Bu Ayu, biar fokus tuh. Biar fokus. Wow, ada trik-trik dikit ya, tipis-tipis ya. Kembali serve dari Bu Ayu tentu. Ya, semangat Bu Ayu. Ya, nah, ini bagaimana kita lihat second serve pertama dari Ayu. Oke, ya, betul. Dan langsung double fault ya. Jadi lagi-lagi serve memainkan peranan penting di pertandingan ini so far. Iya. Dan ternyata memang tadi udah disebutin bahwa faktor pentingnya adalah akurasi dulu deh gitu yang penting ya. Iya. Justru kalau kayak gini justru ya Nat ya, kalau aku sih jadi agak nerf, jadi agak susah akurasinya. Bener. Oh. Oh. Terlalu jauh tadi ya. 40. Ya, sebenarnya satu approach yang benar dari Ayu ya, tadi backhand-nya langsung diarahkan agak melambung, cuma lagi-lagi bagaimana kita lihat pasangan Gage dan Angie ini meng-cover net mereka dengan cukup cukup bagus. Iya. Yeah. Nice volley. 30, yeah. 40. Antisipasi yang cepat dari Nia tadi. Ya, jadi kalau double itu juga penting di depan. Betul. Jadi volley itu krusial. Apalagi kalau untuk orang yang kalau ya, servernya first serve-nya bagus ya. Iya. Nah, serve lagi-lagi menentukan ya. Oke. Okay. Oke, itu tadi serve-nya bagus. Oh, iya. Ya, satu serve. First serve lagi-lagi membuat Ayunia lolos dari ancaman break. Betul. Ya, sudden death point sekarang. Cukup kejar-kejaran ya, maksudnya masih bisa mengimbangi lah dari segi poin kalau kita lihat. Iya, nggak timpang kayak yang dipikirkan ya, iya, karena salah satunya juga sering melakukan. Oh. Ada pertukaran forehand yang cukup menarik antara Ayu dan Mimpin 2-0. Angie tadi, namun lagi-lagi Nia Ramadhani berhasil menyelinap untuk menutup poin itu dengan half smash ya, nggak cuma volley ya. 2-0 sekarang. Iya, besti banget ya, guys ya, kompak banget loh harusnya Ayu ya. Kita juga deh. Betul. Tapi ini warning ya, karena kalau ngelihat posisi saat ini bagi Angie dan Gege. Ya memang kalau dilihat dari dua cup. Couple pairs ini emang Gege harus banyak mengcover Anggi kayaknya. Betul. Iya. Karena dari coverage juga dia lebih first serve-nya juga sangat solid ya, Gege ya. Jadi ini gimana caranya Gege aja nih untuk setidaknya kalau Gege bisa mempertahankan persentase dan akurasi first serve-nya seperti itu, dia bisa banyak dapat free point. Betul. Dan tekanannya saat menerima mungkin bisa lebih berkurang sedikit. Yeah. Apalagi sekarang mereka sudah tertinggal satu break ya. Iya, Gege ini bicara soal pengalaman juga memang pengalamannya sudah ada ya. Di event olahraga tenis lainnya 15. Juga. Iya, udah pernah waktu itu. Dan rutin juga bermain. Rutin bermain ya Mas Erik ya. Iya, gitu rutin. Ya, Gege tuh rutin. Saya sering lihat dia main juga sih rutin. Kita bisa lihat dari motion serve-nya dia sih, terlihat memang yang paling matang ya di antara keempat pemain ini. Kalau dari segi motion, 30 sama. Terlihat memang confidence-nya juga akhirnya terlihat juga ya dibanding yang lain. Ya. Namun sayang sekali barusan second serve dipukul agak ragu-ragu tadi, ya berujung double fault. Nah, fault ketiga ini gimana nih? Yeah. Enggak, ini udah poin baru, jadi first baru serve, dia punya kesempatan untuk second serve. Oke. Second serve yang enggak terlalu menusuk sebenarnya, cuma seperti Erik bilang sangat tricky, susah dibaca ya. Ayu berada terlalu jauh di belakang, sementara second serve-nya
di depan yeah. tadi, jadi agak terlambat satu langkah Ayu. Ball. Yes. Oke. Okay. Oh. Return yang bagus dari Nia. Ya. Kayaknya Nia sudah mulai bisa membaca second serve dan berusaha untuk membalas atau mengembalikan dengan agresif. Kita bisa lihat tadi pengembaliannya dekat sekali dengan garis belakang ya. Buat Gigi tidak sempat untuk menyesuaikan posisi dia. Ya, ini sudden death point, second serve. Ball. Yes. Game. Ayo Nia. Ya kembali. Oh ya. Yeah. Di break ya. Betul. 3-0 tanpa balas, Mas. 3-0. Tapi yang menarik di tenis adalah sebelum game set match semuanya masih bisa terjadi. Betul, ya. Betul ya. Ya. Tapi 3-0 ya, ini kan harusnya Gege langsung mengambil alih ya permainan. Iya, ini mungkin 15-0. Cukup sulit juga. Ya, bagi pemirsa di rumah yang mungkin dari tadi notice kita belum switch lapangan pemain-pemainnya. Betul. Jadi memang untuk aturan kali ini keempat pemain harus serve dulu, baru nanti mereka berpindah setelah game keempat lapangan, ya. Setelah game keempat mereka akan switch break. Ya. Ya, jadi sekali lagi di tenis meskipun kadang-kadang tertinggalnya itu let's say 5-0 gitu ya. 0-40 semuanya masih bisa dibalikan. 30-15. Betul. Serius banget lagi nih, Nia. Serve-nya kita lihat. Ball. Oke. Okay. Lebar tadi ya. Oh, tidak ada. 30 sama. Ya, tidak ada call dari wasit kalau bolanya keluar. Tapi Nia sempat berasumsi bolanya keluar ya. Sempat bingung juga tadi ya wajahnya ternyata masih menyentuh garis. Sayang sekali sebenarnya bolanya tadi masih di dalam jangkauan raketnya. Iya. Oke. Serving-nya ini bagus ya. 30-40. 30-40. Break point buat Tenggi. Dan Gege. Coba menambah semangat ya Gege. Iya, karena saat ini situasinya lagi tertinggal ya. Dan kayak tadi udah dibilang bahwa Gege harus banyak mengcover pasangannya Enji ya berarti ya. Kita lihat lagi. Ya. Lagi-lagi bagaimana penempatan bolanya yang cukup deep di belakang lapangan. Menyulitkan pasangan Anggi Gege ini ya. Ya tadi sempat disinggung serve-nya Nia. Menurut saya dia juga sedikit nervous. Karena first serve belum masuk sama sekali dari tadi. Yeah. Tapi approach dia terhadap second serve dia lumayan betul-betul. Smart ya. Recovery-nya di second serve-nya ya. Ayo Nia. Ya kembali kita lihat bagaimana second serve tadi. Membuat Nia memastikan poin itu sedianya dimainkan dan akhirnya berhasil hold meskipun tadi tempat menghadapi ancaman break point ya. Yes, 4-0. Wow, ini situasi yang harus segera dibenahi kayaknya ya bagi Angie dan juga Gege. Situasi tertinggal tapi kayaknya ada banyak nih catatannya. Kalau dari Mas Erik sama Mas Diano gimana ngelihatnya? Ya kalau gue lihat sih ini emang harus apa ya, intinya harus mereka harus komunikasi sih. Kalau mau ngejar poin ketinggalan apalagi, jadi jangan mikirin skor juga 4-0. Harus mikir strategi gimana caranya dan mungkin mereka harus ngarahin ke pemain yang mana ya untuk bisa advantage ke mereka juga sih. Ya bahkan saat change over ini kita bisa lihat bagaimana Nia dan Ayu secara intens tetap berkomunikasi. Apapun yang mereka bahas ya, barangkali mungkin strategi atau hanya sekedar saling memberikan motivasi satu sama lain, tapi di sisi lain Gege dan Angie belum melakukan hal tersebut. Sebenarnya banyak bisa mereka evaluasi dari sisi serve, juga dari sisi forehand, terutama saat bola dilayangkan
dekat dengan garis belakang, okay. Ya. Mereka harus bergerak lebih cepat untuk mengantisipasi bola-bola tersebut. Tapi ya 4-0 dari 8-0 masih cukup jauh sebenarnya, Erik, ya. Tapi mereka harus dapat satu game dulu menurut gua. Jadi untuk ibaratnya apa ya? Rilis. Itu satu itu penting. Yeah. Yeah. Karena rasa penasaran juga pasti masih ada gitu. Ya, yeah. Karena kalau makin lama 0-5-0-6-0 kan juga. Iya, yeah, naikin mental tuh. Dulu betul, sih. Betul. Lama-lama yeah, mereka nggak tos-tosan ya. Iya. Yeah. Jadi, oh masa bete-bete asli. Nggak tos-tosan gara-gara gimana nih? Belum ada satu pun kan yang bisa didapatkan. Tapi waktu masih ada, kesempatan juga masih ada. Tinggal gimana caranya untuk bisa manfaatin kesempatan tersebut gitu. Kita lihat lagi yuk, kita udah bergabung nih satu viewers. Antisipasi dan refleks yang luar biasa dari Nia Ramadhani ya. Kita lihat bagaimana tadi Angie berada di depan net. Berapa kali volley-nya sebenarnya cukup tajam. Namun Nia mampu membalas dengan volley yang yang tidak kalah tricky-nya. Dan selain laga Women's Double ini juga sedang berjalan ya, laga Power Couple. Dan mungkin nanti bisa disaksikan di video-video YouTube 40. Test Media dong. Betul. Yes. Next. Oke, okay, kembali serve dari Angie. Mereka harus menghadapi break point lagi ya. Barusan satu break point berhasil digagalkan karena pengembalian yang tidak sempurna dari Ayu. Yeah. Oh. Ya, kesempatan sekarang bagi Nia Ramadhani untuk membreak lagi di second serve. Ya, ini yang tadi saya bilang ya, sangat-sangat expected. Yeah. The moment lawan melakukan second serve, kita bisa lihat bagaimana Nia langsung step up dan membalas dengan sangat agresif. Ya, biasanya dari forehand, barusan kita juga lihat backhand dia bekerja dengan sangat akurat ya. Deep sekali di belakang. Kembali break 5-0 sekarang, Erik. Ya, jadi sebenarnya return juga sama penting ya, sama serve. Jadi kenapa Djokovic become like one of the best returner. Yeah, because in the history ya. Yeah. Meskipun ya serve dia juga bukan the best server ya. Betul. Karena saat pemain bisa return tremendously well, itu akan merilis pressure saat dia harus serve ya. Betul. Jadi scoreboard pressure kemudian. Dan juga yang serve. Untuk hold, iya. Yes. Dan memberikan tekanan tambahan buat yang serve. Karena dia tahu agak susah bagi dia untuk hold. Nah ini udah 5-0 nih. Iya. Yeah. Tadi soalnya Mas Diano bilang sih 5-0 juga gak apa-apa. Ya, masih ini bisa mengejar. Masih ada 3 lagi lebih ya. Lebih tegang yang nonton. Iya. Betul. Karena belum ada satu pun ya. Iya. Game yang bisa diselamatkan oleh pasangan Angie dan juga Gege. Ini tertinggal situasi yang sulit sebetulnya ya bagi mereka untuk bisa ini mengejar. Ini ada sedikit window opportunity bagi mereka ya. 0-30. Kita lihat bagaimana mereka apakah bisa mengkapitalisasi opportunity ini? Oke, serve dari Bu Ayu. Bagus tadi serve. Ini kesalahan-kesalahan yang harus bisa diminimalisir gitu sepertinya bagi Angie dan Gege. At this point setelah game ke-6 mereka sudah harus bisa ngebaca bahwa second serve terutama Ayu cenderung untuk dekat di depan net ya. Jadi Gege sama Angie harusnya berdiri lebih ke depan saat second serve. Iya betul. Tapi sayangnya antisipasi itu gak bisa dilakukan oleh pasangan Angie dan Gege. Padahal itu adalah mungkin kesempatan yang bisa dimanfaatin juga mas. Betul. Ngeliat ngebaca lawan ya. Ini emang harus pinter-pinter untuk membaca lawannya. Kita lihat bagaimana tadi Ayu larinya cukup cepat ada replay. Ya. Kita lihat dulu nih, itu dia. Dan melihat posisi kosong di kanan Gege. Out. 40-30.
Ya, dari 0-30. Iya loh. Game point sempat, sekarang iya. Ya. Sempat unggul padahal ya. Angie dan juga Gege. Game point untuk naik. Memimpin 6-0. Uh-huh. Betul, kalau 6-0 sepertinya situasinya udah cukup tertutup nih. Kesempatan nih? Bagi pasangan Angie dan Gege nih. Okay. Sulit gak ya? 6-0 sih udah. Ya. Kita cek lagi nih bagaimana serve akan dilakukan dari Bu Ayu. Tapi kalau lihat dari gesture-nya Gege masih senyum-senyum aja. Iya. Angie yang udah mulai stres kayaknya. Betul. Ya. Mungkin Angie. Memang dia sengaja mungkin memberikan 5-0 dulu. Kita ada. Terus comeback-nya di sisanya gitu ya. Yeah, tapi dia sendiri berarti Gege. Yeah. Barusan kita lihat poin yang mudah-mudahan bisa nge-boost confidence dari pasangan Angie sama Gege ini ya. Iya, karena kita juga pengen ngelihat pasangan yang ini untuk bisa segera step up gitu. Refleks tangan yang cepat sekali tadi dari Gege. Ya, kesempatan sekarang buat mereka di second serve Ayu ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Dan double fall akhirnya. Satu game. Satu poin lagi. Oke, udah mulai terlihat sumringah nih Angie akhirnya ya. Kalau tadi kan diem-diem aja ya. Kayaknya agak stres. Dibutuhkan jadi, double fault dari timnya Ayu untuk membuat mereka berhasil meng-convert break point. Iya, tapi ini yang menjadi catatan Mas. Karena dari tadi mungkin dari Angie sama Gege tuh mendapatkan poin dari kalau enggak lawannya fault, lawannya out gitu loh. Iya. Tapi memang set tadi emang harusnya untuk Gege dan Angie sih. 15. Karena tadi sempat unggul dulu, terus terbalap lagi. Sebenarnya di tenis itu tidak peduli gimana cara menangnya ya. Tapi mereka harus bisa memanfaatkan semua circumstances. Banyak pemain-pemain yang poinnya itu dimenangkan dari double fault atau dari unforced error lawannya. Jadi doesn't matter dari manapun tidak, poinnya gitu ya. Ya, tidak semua pemain itu punya gaya bermain agresif yang cenderung untuk mengejar winners over winners gitu ya. Sometimes mereka perlu sabar dan menunggu lawannya untuk melakukan error. Tidak terlalu agresif, tapi kalau ini mungkin Angie dan Gege kelewat chill jadinya ya. Chill couple ini, Maya. Iya, terlalu mengambil fun-nya ya, bukan match-nya ya. Mentang-mentang fun match, tiba-tiba, jadi fun-nya. Tiba-tiba pair yang, oh iya gak apa-apa. Ya udah deh. Ini enak nih, kalau kamu baru main, kita lihat tadi bagaimana kembali Nia Ramadhani meng-cover lapangan dan juga antisipasi raket yang sangat cepat ya. Nia, ini kayaknya poin atau rally terbaik di pertandingan ini so far ya, poin barusan ya. Kita lihat replaynya. Mampu tadi buat Angie cukup kocar kacir ya di baseline. Out. 15-30. 15-30 poin sementara nih viewers. Kali ini Ayu Nia memimpin ya. Tipis. Dan sebenarnya di court sebelah Nat, kalau aku tadi spill sedikit ya supaya nanti viewers dari TS juga bakalan melihat ya. Ini lucu banget loh Tanta Ginting sampai ngejar bola sampai nabrak tembok. Karena keseruannya juga terjadi banget nih. Iya, benar-benar fun di sih samping kita karena kita posisinya juga di tengah-tengah ya. Jadi kita bisa nengok kiri kanan. Kembali pasangan Angie Gege harus menghadapi break point. Ada dua break point sekarang, dua kesempatan bagi Nia Ayu untuk memperkuat posisi mereka. Oh, good serve. Out. Ya betul, good 40. Serve. Satu break point berhasil diselamatkan. Masih kontrolnya dalam raket juga sulit sekali karena banyak out dari tadi sih. Betul. Itu juga ngaruh karena nervous juga. Semakin nervous, semakin tegang. Megang raketnya pasti makin kenceng. Jadi sebenarnya kalau tenis itu makin kenceng makin gak bisa mengkontrol bolanya, harus relax. Oh sayang sekali. Atau mungkin tidak hanya gripnya Erik, tapi bolanya gak kelihatan ya. Gak terlalu kelihatan. Banyak faktor sih. Jadi blur sehingga timing bola menyentuh raketnya itu terlalu cepat atau terlalu lambat. Itulah yang membuat bolanya menyentuh net atau bahkan keluar. Masih break point sekaligus game point ini. Betul. Karena sudden death. Sudden death. Iya.
Oke, dan info barusan saja kita menangkan nih, ada yang sudah menang nih, Nats. Oh, di court 1 dimenangkan oleh Tanta dan banget juga Denalta. Wow. Kayaknya high tempo tuh sebelah ya. Iya, sayang sekali juga kayaknya ya. Pasangan power couple dari Kak Marian dan juga Kak Audi harus mundur, kalah dan tidak bisa masuk ke sepertinya semifinal. Sesuai dengan prediksi mungkin ya? Belum, katanya masih. Oke. Oh ya, udah ya? Yes, yes, yes. Tapi kita juga sembari nengok-nengok nih, kok mereka main lagi nih? Ini jadi pertanyaan, nanti kita update lagi ya viewers ya, sembari kemungkinan menunggu. Mereka baru selesai 4. Iya, kemungkinan ya. Mungkin maksudnya menang di, Tapi penasaran, jadinya udah berapa poinnya di sana ya? Kita akan update lagi untuk viewers sementara. Semua. Sementara kita balik lagi yuk, melihat bagaimana replay. Iya, oke. Setelah 4 game pertama. Oke, sementara kita yang di sini lagi-lagi Angie dan Gege mendapatkan poin lebih dahulu ya. Oke, ya menyamakan kedudukan ya betulnya ya sekarang ya. Oke, 6-1 ya Ayu. Oke, kita udah dapat update-nya nih viewers, ternyata memang belum berakhir match-nya, tapi ini baru memimpin 6-2, betul ya. Okay. Memimpin ya. Antara Tanta dan juga Denalta versus Kak Marian dan juga agak mirip ya skornya ya. Benar. Dua lapangan. 6-1, 6-2 nih. Mungkin tadi yang ngasih tahu mikir ini sampai 6 game Eric. Oh iya iya. Kan kelihatannya udah selesai. Oh, kita kebetulan memang setiap 4 game kita soalnya switch. Iya, jadi 8 ya. Iya. Oke. Ya, artinya masing-masing bagi pasangan kan ya Ayu dan juga Denalta. Nah, kita bisa lihat nih, sedikit lagi perjalanan. Kesempatan bagi Angie GG untuk memperkecil ketertinggalan mereka ya. Dua break point sekarang. Cuma tadi beberapa kali kesempatan break point tidak bisa mereka manfaatkan. Betul sekali. Ini saat ini. Dan double fall. Kembali double fall yang membantu pasangan NGGG ini untuk bisa membreak di game sebelumnya saat mereka menangkan satu game. Betul. Ayu yang melakukan double fall kali ini gilirannya, namun mereka masih memimpin 6-2 ya, cukup mengkhawatirkan bagi pasangan NGGG harusnya. Betul. Tapi seperti Eric bilang, mereka masih terlihat relax, Eric. Ya. Jadi mungkin mungkin slow start aja tadi ya. Bisa jadi, bisa gak gitu? Gak setuju gitu kok mukanya, kenapa Mas Eric? Gimana, Rik? Gue sebenarnya sebenarnya agak gemes sih sebenarnya. Karena kan kalau gue lihat tuh dua pairs ini sebenarnya bisa on tight sih. On par ya? Tight. Jadi kadang-kadang kita gak tahu on the day of the tournament, somebody choke mungkin. Ya itu kalau bahasanya di tenis tuh kayak udah gak keluar aja pukulannya. Choke tuh kayak keselak gitu loh. Iya, choking gitu ya. Iya, so gak keluar sama sekali. Kemarin baru latihan bagus kayaknya kok sekarang gak. Betul. Itu faktor apa? Faktor apa? Atau mungkin karena bola-bola lawannya juga beda dengan yang dia dikasih oleh pelatihnya. Iya, pada saat dia latihan ya. Jadi bola-bola lawannya pun ada yang mungkin lebih lambat, lebih lambung, atau lebih kencang. Karena karakter mereka, ya beda ya. Mereka-mereka enggak. Tapi sebenarnya dengan format pertandingan ini Eric 8 game gitu ya. Sebenarnya punya kesempatan bagi mereka untuk kebaca ya di let's say di 4 atau 5 game pertama ya. Harusnya ya. Harusnya. Ya. Nah itu dia, komunikasi penting banget. Betul. Apalagi kalau misalnya kayak gini harus ada salah satu yang ngelit bagaimana. Dan yang ngebaca strategi kemudian yang menyampaikan initiate, apa yang bisa dilakukan. Saling-saling ngisi initiate betul, gitu. Betul. Ya. Oke, kita masuk lagi yuk. Ini serve akan dilakukan oleh NG. Oke, foul pertama. Sepertinya dengan dua ini ya, memberikan harapan sekali ya. Serve adalah pukulan paling penting dalam tenis dan juga paling bisa dikontrol ya sebenarnya. Oke, masih. Wow, sayang sekali. Kita bisa lihat dua pukulan berturut-turut dari Ayu. Satu backhand disusul dengan forehand dengan angle yang sangat susah ya untuk
Ada bola-bola sulit juga ya. Iya, oleh Gege tadi ya. Ini nampaknya Angie juga sudah mulai mengimbangi Gege ya. Kalau tadi di awal, kenapa kembali, sih? Kembali, kembali. Berusaha ya. Gak apa-apa, yang penting usaha. Kalau kalau tenis yang penting usaha. Betul. Lari usaha yang paling dulu. Penting. Betul. Yang penting usaha dulu itu ya. Hasil mah belakangan ya. Betul. Yang penting ada niat untuk usaha, itu yang penting ternyata viewers. Oke. Okay. Ya, okay. Kualitas serve, persentase, akurasi masuknya serve terlihat cukup obvious perbedaannya ya, Erik ya. Iya. Cukup timpang enggak serve yang dilakukan? Iya, bagaimana sama kita lihat sama Ayu jauh lebih hati-hati, jauh lebih konsisten. Ya meskipun mereka harus memberikan break di double fault, tapi overall serve mereka jauh lebih solid dibandingkan Inji Gege. Akhirnya kembali break point, Luna sampai, break ya. Luna sampai memberikan supporter khusus. Iya, Luna mungkin juga gemes sebetulnya ya. Luna kayaknya pengennya pokoknya kompetitif, terserah yang menang ya. Oke, betul-betul. Karena kalau dilihat dari sini viewers, ini Kak Luna sampai berdiri ya. Betul. Sebetulnya di antara yang lain penonton pada duduk, dia berdiri menyemangati langsung. Mungkin nah ini ya, terlihat langsung. Dukungan langsung dari Luna Maya. Karena semuanya teman jadi bingung siapa yang didukung. Benar. Ya dukung aja yang penting seru gitu gamenya ya. Ini kalau jadi Kak Erik ya, ini yang main semua anak-anaknya. Terus gimana, dukungnya gimana sih? Dukungnya tepuk tangan aja kayaknya. Tepuk tangan ya? Tepuk atau tangan. Kabur aja gak mau nonton? Iya betul. Lebih gak berani nonton sih. Gak berani nonton. Gitu. Biasanya pelatih kalau... Udah pasti lebih... Kalau anak asuhnya bertanding satu sama lain, yang bisa dilakukan adalah berdoa mereka bisa pick pada saat bersamaan. Iya, harapan coach kan pasti demikian ya. Sementara viewers, kita update dulu yuk di court pertama. Itu benar nih dimenangkan oleh Denalta dan juga Tanta. Ini skornya cukup telak juga, 8-2. Iya. Dan berlangsung lebih cepat karena pertandingan tadi mulainya... Oh iya, lebih cepat ya, lebih duluan ya tadi ya? Bukan, mulainya justru setelah... pertandingan kita saksikan sekarang ya. Oke. Okay. Jadi skornya mungkin jauh lebih, rally-rally-nya jauh lebih cepat. Ya itu dia tadi wajah kemenangan ya dari Kak Denalta tadi. Sepertinya memang sudah seperti yang diduga sejak awal ya. Gak kaget artinya ya dengan result kemenangan Denalta dan juga Tanta tadi. Iya, karena tadi kamu sempat juga ya interview Kak Marian gimana? Kak Marian ya, Kak Marian pun mengakui keunggulan dari Tanta sendiri ya. Karena memang sepertinya salah satu rival berat bagi Kak Marian gitu. Iya. Mia Ayu sekarang 2 poin dari memenangkan pertandingan betul, ini. Betul. Serve Ayu. Sedikit lagi nih perjuangan Mia Ayu. Dan match point. 2 match point sekarang ya buat Nia dan Ayu. Ya. Masih ditunggu. Mungkin Kak Marian juga melihatnya, okay, kita nonton aja ya, kita nikmati. Dari komennya udah jelas ya. Tadi Marian sempat berharap lawannya agak diturunin dikit. Iya, gitu harapannya gitu. Tapi sebenarnya tidak mungkin Gak mungkin. Ambisius juga karena nih rivalnya. Karena ini tetap rivalnya. Kompetisi ya. Mainnya pasti tetap ambisius juga nih. Sama seperti pasangan Mia dan Ayu. Dan backhand Ayu akhirnya menutup pertandingan ini. Sebuah backhand cross court. Game set and match. Game set match 8-2 buat Mia dan Ayu. Iya, 8-2 kemenangan ini sama nih. Kalau lihat tadi berarti skornya. Kita di tenis kan suka ngebaca body language, ekspresi. Yeah. Memang beda banget ya, emang Nia Ayu ini kelihatan dari rumah kayaknya emang udah pengen niat menang. Menang gitu. Ya. Oh. Apalagi Ayu tuh mukanya benar-benar muka serius ya. Kompetitif banget. Betul. Seperti tadi bilang Ayu kan biasanya. Iya receh kan. Kali ini tuh serius banget. Serius banget. Ini sisi lain dari seorang Ayu Dewi terlihat di lapangan. Itu kalau di tenis atau kompetisinya di sport, they call it game face. Exactly. Ya, game face-nya udah. Dan beberapa pemain top dunia kayak Serena Williams, Maria Sharapova, game face mereka itu benar-benar top tier lah ya. Kadang-kadang itu udah
60% memberikan mereka advantage. Iya, karena pemain-pemain yang mentalnya ya, di bawah mereka ngelihat muka kayak gitu aja udah langsung jiper gitu. Iya. Dan kayaknya itu yang dilakukan oleh Ayu ya, okay, dari awal ya. Kayaknya kalau misalkan ngelihat pasangan mereka mungkin nonton-nonton dulu tuh di YouTube tuh gimana cara-caranya Serena Williams mengintimidasi dengan game face. Lawan. Oke, kita lihat dulu ini dia match highlight tadi sepanjang pertandingan di mana kita melihat ini dia Nia Ramadhani melakukan pukulan yang indah, oh tos-tos yang lucu, menambah kekompakan dan juga sampai kemenangan ya. Betul. Ya, overall pertandingan ini sebenarnya berlangsung dari tadi kita bilang tidak terlalu seimbang. Bagaimana pasangan Nia Ayu solid hampir di semua department ya. Serve beberapa kali shaky, terutama di saat menghadapi break point, itulah yang memberikan poin atau dua game bagi pasangan Gage NG. Tetapi memang kita bisa melihat seperti saya bilang tadi, Ayu Dewi dan Nia Ramadhani datang ke sini untuk menang ya. Jadi siapapun yang akan mereka hadapi di final, mereka sudah mengirimkan pesan yang cukup powerful kalau mereka enggak akan main-main nanti di final. Betul. Yes. Itu dia. Jadi hati-hati untuk lawannya siapapun di final. Masih mencoba untuk tune in ya. Kayaknya beberapa kesalahan dari Tanya kalau gak hati-hati akan memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Gigi dan Shahnaz. Sekarang Gigi ya. Dan Gigi Shahnaz cukup konsisten pukulannya. Yeah. 30-15. Memanfaatkan match point pertama ini atau kita akan kembali ke sudden death point ya, di 6 sama. Dan satu volley dari Shahnaz akhirnya